Halo guys, sebelum menonton, dukung terus channel Botak Laper biar makin gokil, seru, dan selalu eksis upload video setiap harinya. Dukung channel ini untuk mendapatkan subscriber 1K pertamanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Subscribe itu gratis guys, gratis tis-tis. Guys, welcome back to my channel di channel Botak Laper. Nah guys, gimana puasa lu hari ini? Ya, mudah-mudahan lancar terus sampai kita nanti ketemu di Hari Raya Idul Fitri. Nah, kali ini Botak Laper mau cobain mukbang guys. Iya. Mukbang apa? Kita mau cobain bundek cheese. Oke, hari ini Botak Laper mau cobain sebanyak 3 bungkus guys. Oke. Habis itu kita mau kolaborasi sama apa nih, rumput laut mama suka, gimana rasanya. Terus nggak lengkap juga kalau kita nggak pakai sosis dari Kemfood guys. Wah, mantap kan? Iya. Nah, habis itu juga biar makin pedas, biar makin hot suasana kita, kita cobain pakai ini guys. Nggak tahu nyambung apa enggak pakai saus ini. Oke. Itu aja dari Botak Laper. Jangan lupa subscribe sebelum lu nonton. Oke, klik di tombol yang warna merah tuh subscribe. Nah, jangan lupa klik tombol loncengnya guys. Oke, jangan lupa kita mau mukbang bareng. Oke, jangan lupa lu ikuti terus channel Botak Laper. Waktunya kita makan. Halo guys, nah ini dia guys, Sam yang bulldog cheese nya udah jadi guys. Lo lihat guys, tadi gua masak 3 mie. Wow. Nah ini banyak banget nih guys, oke. Dan gue jangan lupa, pastinya gua gak akan pernah lupa sama kerupuk putih guys. Rasa lokal tapi mantap, oke. Kita cobain aja ya. Nih lihat guys. Wah, wow, gitu kan? Coba gue lihat. Lihat guys. Waduh. Mantap nggak nih guys? Dan gue harus habis ini nih nggak gitu lihat tuh. Bener-bener emang dikerjain sama tim kreatif nih. Oke, nah oke, langsung aja kita cobain dah biar gak lama-lama. Oke, ini kita buka dulu, ada sama suka kita buka dulu. Wah, tuh guys, makin nikmat, ada rumput laut, ada kerupuk putih. Makin mantep. Lalu kalau mau sahur pakai apa, sam yang bulldog cheese ini juga bisa guys. Tapi gue saranin lu jangan makan sendiri guys, gitu kan. Lu namanya kemaruk gitu namanya. Soalnya banyak banget ini, gue harus ngabisin sendirian. Nah ini ada kerupuk putih dan jangan lupa ada sosisnya nih guys. Ini lihat. Wah. Mantep gak tuh? Ngiler gak lu guys? Gua juga ngiler nih. Langsung cobain. Mantep. Emang tim kreatif memang masaknya bagus. Oke. Kita langsung. Oh iya, sebelum ini ada, gue mau cobain dikombinasi sama sambal ayam goreng guys. Oke. Ingat
makan kerupuk putih nggak enak kalau nggak pakai sambal. Oke, ini makanan ekonomis. Kalau lo nggak punya lauk akhir bulan, kerupuk, nasi putih, sama sambal udah cukup. Oke, kita tuang di sini deh. Ini gimana cara bukanya nih? Demikian saya lupa ini. Nggak bisa nih. Dulu, bukan dong. Dah. Maaf ya guys ya. Perfect emang tuh, demikian ya. Baca. Sampai lupa dibukain itu nih, sambelnya. Kita langsung sembari nungguin itu sambal ayam gorengnya. Kita langsung makan aja ya guys. Semoga baim kuat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah cobain. Udah nih, taruh dulu. Kita taruh di sini guys. Tambahin sambal ayam goreng secukupnya. Sebetulnya nggak tahu ya, biasanya sih kalau udah ada buldak cheese-nya ini, rasanya itu kan sudah ada rasa keju, kemudian ada semacam ada hot spicy-nya, itu udah cukup sih ya. Cuma menurut gua perlu combine sama cita rasa lokal guys. Oke, nah ini ada sambal apa nih, sambal extra fresh. Sudah nih, udah ini aja ya, jangan double pairing. Oke, kita lanjut makan lagi guys. Waduh, jangan kasih kendor. Rasa cheese-nya itu terasa banget guys, ada spicy-spicy-nya gitu, apalagi paling nampol banget rasanya kalau lo makan ini nih, rumput laut, lo makan dulu, langsung lo tambahin samyang bundak cheese-nya guys. Kerupuk putih. Ada sosisnya. Cocol dulu biar makin mantap. Lapar cuy. Mantap nih tim kreatif nih, bagus nih hari ini nih kontennya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Luar biasa emang. Kemudian gue lapar tetap sanggup sampai final. Kita
Kalau nggak sanggup, nanti botol lapar minta partner friend ya. Minta tolong temen habisin. Soalnya di sini konten kreator juga ada tim pembersihnya guys. Jadi nggak usah khawatir kalau botol lapar udah push the limit, biasanya ada tim pembersih guys. Next konten kita akan versus antara mie Korea sama mie lokal, mie Indonesia yang terkenal di sampai ke mancanegara ya. Kita mau versus siapa yang apa menurut Botak Laper mie-nya itu selalu di hati guys. Oke, lanjut terus. Botol-botol udah gak sanggup guys. Aduh, tuh lihat keringatan tuh. Aduh. Kedatui pindah tolong. Aduh. Tanggung pak, tinggal dikit. Soalnya lu ngajarin gua tiga bungkus. Nah, jarang pak, kami 3 bungkus. Aduh. Bener dah. Kan dari Korea pak, jauh. Saya belinya. Korea sih Korea, cuma lu bikin gua nyiksa. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Mudah-mudahan apa namanya subscribe-nya nambah ya. Nyiksa mulu nih. Besok-besok jangan bikin 3 lah, bikin 1 lah. Ya kan guys? Sebelum Botak Laper mau akhiri konten kali ini, Botak Laper mau ucapin thank you banget buat apa namanya outfit dari Dadap 68 guys. Jadi Botak Laper sudah disupport, jadi nggak usah bingung kalau mau bikin konten mau pakai baju yang mana nih yang cocok buat bikin konten. Sekarang nggak usah bingung lagi. Pesan yang glowy ada. Oke, coba kameramen matikan lampunya. Oke, coba lagi satu lagi. Mantep tuh, lihat guys. Wih, mantap kan guys? Ini bukan promo, ya setengah promo sih guys. Wih, ini Botak Laper nih guys. Tuh, jadi gambar kotaknya aja. Nah, ininya YouTube-nya nggak kelihatan guys. Coba kita lihat di belakang. Botak Laper kelihatan nggak nih? Tuh, lihat guys. Kelihatan kan? So, jadi, nah, ayo nyalain lagi kameramennya. So, tadi Botak Laper mau ucapin thank you banget buat Dadap 68 yang udah support bikinin kaosnya Botak Laper. Support dikasih beberapa warna sih tadi ya. So, bagi yang lu yang mau coba mau bikin glow in the dark, kaosnya bahannya lumayan enak, adem. Lo bisa apa namanya cek di bio-nya Botak Laper, di konten ini, di IG-nya di Dadap 68. Oke, sekali lagi itu dari Botak Laper. Jangan lupa like, comment, and share. Lalu suka kontennya Botak Laper dan jangan lupa subscribe tombol di bawah ini yang warna merah di sebelah kanan, diklik ya guys. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya Botak Laper terus eksis, kemudian bisa upload hampir setiap hari videonya Botak Laper, kemudian bisa makan apa namanya banyak makanan supaya menggugah selera makan kalian semua guys. Oke,
itu saja dari Potas Lepar. Jangan lupa keep strong selama puasa, dan jangan lupa jangan makan pada waktu siang guys, karena nggak boleh lagi puasa. Itu saja dari Potas Lepar, sampai jumpa di konten selanjutnya, bye bye.